Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah mahakarya drama musikal persembahan dari kami siswa Miftahul Ulum dengan judul Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Selamat menyaksikan. Buah negara yang damai, tentram, rukun, nan asri. Rakyat sedang bergembira dan menari bersama. Diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Hehe, kamu, dasarlah. Hehe. Setelah mereka selesai menari riang gembira, tiba-tiba terdengar suara tembakan tanda marah bahaya datang. Al-Mukarram, Al-Musta'mal, Al-Mutanajjis, Almarhum Kaisar Jenderal Aladin memasuki area. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shut it, Mr. Lover, lover, lover. Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, lover. Mr. Lover, lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku adalah Al-Mukarram, Al-Musta'mal, Al-Mutanajjis, Al-Marhum Kaisar Jenderal Aladin, pucuk pimpinan ajaran sumuk yang mendunia, datang dari negeri seberang. Hahaha. Aku datang ke sini ingin memberitahukan kepada kalian semua, wahai manusia-manusia nista yang berlumuran dosa, bahwa mulai saat ini negara yang kalian pijak ini harus menjadi negara khilafah, negara yang berpedoman pada hukum-hukum Islam. Jadi kalian harus menjadi pengikutku, seseorang yang membawa ajaran agama Islam yang sebenarnya, Islam yang menjunjung tinggi jihad, yang memiliki misi agar dunia ini menjadi dunia Islam. Takbir! 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 Oleh karena itu, mulai detik ini, apabila ada yang menentang ajaran sumuk, menentang paham khilafah, maka ia berarti kafir dan wajib hukumnya untuk dibunuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Pasukan, bawa mereka. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Di lokasi lain, tepatnya di sebuah pondok pesantren, para santri sedang berkumpul riang gembira. Love.
Stop. Waduh, apa-apaan ini? Pagi-pagi kok sudah joget alay kayak gitu? Loh, emangnya salah ya Ustaz? Ya bukannya salah begitu, tapi ini kan waktunya kalian untuk latihan baris berbaris. Apa kalian lupa ya bahwa sebentar lagi akan ada upacara Hari Santri Nasional? Jadi kita harus latihan baris berbaris untuk persiapan acara tersebut. Mengerti? Mengerti Ustaz. Apa kalian sudah siap? Siap. Oke, mari kita mulai. Semuanya siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Lo. Hadap kanan itu tidak kepalanya saja, tapi badannya juga ikut. Waduh. Piye toh? Ulang. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Aduh. Jangan para tenan kemampuan baris berbaris kalian ini. Aduh. Maksud saya itu badannya saja, kepalanya enggak usah pakai noleh. Jadi yang gerak badannya saja. Mengerti? Lagi. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Astaghfirullahalazim. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa santri ini. Aduh. Begini ya, maksud saya itu badannya saja, kepalanya juga searah sama badannya gitu. Paham? Aduh. Sabar. Ayo, kita ulangi lagi ya. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Nah, begitu benar. Dua langkah maju, jalan. Dua langkah mundur, jalan. Mundur, alon, jalan. Berhenti. Gerak. Bagus. Kalian memang mantul. Waduh, suara apa itu? Assalamualaikum para santri, calon pengikut setiaku, ajaran sumu yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah sang pencerah bagi kalian. Islam yang sejati dan hakiki. Perlu kalian ketahui bahwa Islam yang selama ini kalian anut dari kiai kalian itu adalah keliru. Islam yang sesungguhnya adalah jihad. Jadi, marilah ikut serta berjihad bersama kami. Apa? Kami tak sudi berjihad bersamamu. Islam yang kami kenal adalah Islam yang mengayomi, bukan Islam pemaksaan kehendak seperti Islam versimu. Kurang ajar, dasar kafir. Diam semuanya. Jika kalian tidak ingin mati sia-sia seperti ustadmu ini, maka jangan banyak melawanku. Dasar biadab, makhluk macam apa kau ini? Kami tidak sudi mengikuti ajaran sesatmu itu. Islam kami adalah Islam Nusantara, Islam yang cinta damai, tidak arogan seperti Islam versimu. Kurang ajar, berani sekali kau berbicara begitu kepadaku. Hei anak muda, aku masih berbalas kasihan padamu. Sebab aku tahu
pemikiranmu itu bukanlah murni dari hatimu, melainkan dari apa yang kau terima lewat ajaran kiaimu. Jadi, aku pikir tidak ada gunanya lagi membunuh kalian jika pucuk keilmuan kalian, yaitu kiai kalian, tidak aku musnahkan. Jadi, sekarang antar aku menuju ke kiaimu. Aku dengar kiaimu itu si Kiai Tawakal adalah kiai yang paling berpengaruh besar dalam menyebarkan paham Islam yang toleran, Islam yang berpegang teguh pada keselamatan dan kedamaian bersama, baik bagi sesama muslim maupun antar agama. Ah, itu sangat mengganggu telingaku. Jadi sekarang lekas pergi dan temui kiaimu itu dan katakan padanya bahwa dia harus bersedia menjadi tawanan. Jika tidak, maka semua santri-santri kafir ini akan aku dor tanpa ampun. Mengerti? Bagus. Kalau begitu, lekas temui kiaimu itu. Pasukan, bawa santri kafir ini ke markas. Kamu dan kamu ikut denganku ke kiai kafir itu. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Kang Gomeng. Dalam yai, enten opo? Kok sebenarnya ada sesuatu di pikiran jenengan? Enten opo to yai? Apa sedang memikirkan negeri ini, Kang? Paham radikal sudah mulai memasuki negeri ini, Kang, dan ingin merusak nilai serta karakter Pancasila yang sudah dibangun begitu lama oleh para ulama dan para pahlawan bangsa. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Abdun, kamu kenapa? Ya Allah, siapa yang berbuat begini kepadamu? Kiai, gawat, Kiai. Di luar ada sekelompok Islam radikal yang mengaku aliran Faham Sumuk memasuki pesantren ini, Kiai. Dan Ustaz Ahmad telah dibunuh mereka, Kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anu Kiai, mereka menahan semua santri dan mengancam akan membunuh para santri kecuali jika Kiai bersedia menjadi tebusan bagi keselamatan para santri. Jadi mereka bermaksud ingin menahan Kiai. Astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Sudah kuduga. Ternyata firasatku benar. Sudah, kamu jangan khawatir. Aku bersedia menjadi tahanan mereka agar kamu dan santri yang lain selamat, Abdun. Jangan, Kiai, jangan. Lebih baik Kiai lari saja. Mereka sangat berbahaya, Kiai. Sudahlah, Abdun. Ini semua sudah skenario dari Allah. Aku percaya pasti ada hikmah di balik peristiwa ini. Dan keyakinanku tetap, yang batil takkan mampu mengalahkan yang hak. Sudahlah, Abdul. Kamu tunggu dulu di sini. Aku akan mengambil sesuatu untuk. Abdul, ini buku untukmu. Simpan di dalam saku. Aduh,
Lama sekali. Saya paling tidak suka kalau menunggu terlalu lama. Mana Kiai Tawakal? Akulah orang yang kau cari. Akulah Kiai Tawakal. Oh. Jadi kau sang Kiai itu pengawal. Tangkap Kiai kafir itu. Apa? Apa-apaan kau ini? Kurang ajar. Biadab. Dengan sikapmu ini, aku semakin yakin bahwa Islam yang kau bawa bukan Islam rahmatan lil alamin. Dasar kau dajjal. Kafir jahannam. Pengawal, cepat bawa mereka berdua ke markas. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa aku masih hidup? Bukankah aku telah tertembak tepat di pusat jantungku? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata buku pemberian dari Kiai Tawakal inilah yang menyelamatkan nyawaku. Apakah seruan ini benar-benar pusaka sakti? Akan aku coba pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, pusaka sorban. Ini sungguh sangat luar biasa. Dengan memakainya saja, aku merasakan tubuhku penuh dengan kekuatan super. Kalau begitu, aku harus segera menuju ke markas kelompok Islam radikal itu untuk menyelamatkan Kiai dan para santri. Abdun yang kini memiliki kekuatan super berkat sorban tersebut, kemudian Abdun menuju ke markas kelompok radikal. Di lokasi lain, tepatnya di markas para pengikut ajaran Sumo, Kaisar dan pasukannya sedang mengadakan pesta kemenangan. Kurang ajar. Siapa yang berani mengganggu pesta kemenangan kita? Aku. Kembalikan kiaiku dan teman santriku yang kau tangkap, atau kau dan semua pasukanmu akan musnah dalam seketika. Kurang ajar. Semakin berani juga nyalimu. Semuanya, habisi santri kafir itu. Semua pasukanmu sudah tak berdaya. Sekarang, lepaskan kiaiku, atau kau akan bernasib sama dengan yang lain. Kurang ajar, dasar kau kafir. Beraninya kau menentang ajaran Sumu, aliran Islam yang paling Islam sedunia. Islam apa? Hah? Apa Islam yang kau maksud itu adalah Islam agama Allah? Atau Islam agamamu sendiri? Coba kau jawab, Islam apa maksudmu? Islam tidak sibadab ini. Islam yang kau anut bukan Islam milik Allah, tapi Islam milikmu sendiri. Islam adalah agama yang sangat mulia. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bertaubatlah. Pintu taubat masih terbuka bagimu dan bagi semua pengikutmu. Bertaubatlah dan lepaskan semua orang yang kau tahan. Astaghfirullahalazim. Pasukan, maafkan aku telah menyesatkan kalian. Maafkan. Mari bersamaku kita bertaubat bersama. Demikian persembahan dari kami. Semoga Indonesia selamanya menjadi negara yang makmur, damai dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai jumpa di kemah akhir sanah tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.